Baik, kembali lagi dengan saya Ali Falahuddin ya. Akhir-akhir ini kita dihebohkan dengan salah satu buah ya, tanaman dari Meksiko, yaitu tanaman Black Sapote. Mungkin Anda semuanya sudah pernah mendengar ya. Mungkin sudah pernah memakannya juga. Bagus, sip. Oke, di video kali ini saya ada ini tanaman Black Sapote juga. Ini video kali ini adalah video gimana cara ngerawatnya agar cepat besar ya. Ini waktunya udah musim penghujan, waktu yang tepat. Ini sudah tumbuh tunas cantik. Ini kita bersihkan dulu ini ya. Ini soalnya tidak, bukan di dalam pot, ini di dalam ke tanah langsung. Bersihkan rumput-rumputnya. Oke ya teman-teman semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan tadi sudah ini ya, dibersihkan rumputnya. Lalu kemudian kita harus pupuk, pakai pupuknya granul modern. Ini granul modern tulisannya di atas ini. Seperti ini. Kita siapkan cangkul juga, lalu kita dangir dulu. Ini kita dangir teman-teman ya, hati-hati soalnya ini kalau kena akarnya kasihan. Ini beda ya perlakuannya sama tanaman yang udah besar. Oh iya teman-teman, ini bukan, tidak hanya satu ini tanaman Black Sapote saya, banyak. Saya mengambil yang ini adalah untuk tutorial. Oke teman-teman semuanya, langsung akan kita pupuk ya. Untuk takarannya sedikit saja. Kalau mau pakai takaran, satu sendok makan. Kita taburkan ke sekelilingnya seperti ini. Nah, ini dulu waktu tanam juga saya pakai pupuk dasaran juga seperti ini. Hasilnya seperti ini. Ini kita lakukan 2 minggu 1 kali supaya cepat besar. Oke teman-teman, lalu kemudian kita ini ditutup seperti ini. Kan tidak apa ya, tidak bakal hilang terkena air hujan. Nah, ini nanti langsung diserap tanaman seperti itu. Oke teman-teman, coba lihat ke tanaman saya yang satunya lagi. Ini ya, ini adalah testimoni dari cara pemupukan tadi. Hanya pakai granul ini tadi, jos, hasilnya tanaman saya menjadi hijau dan tidak ada hama sama sekali. Seperti ini.
Ini juga ada. Ini seumuran ya, satu umur sama yang tadi ya, yang di video awal. Ini saya tanam di dalam pot. Hasilnya seperti ini. Pertumbuhannya bagus kan? Beda ini, bedanya dia rantingnya tadi hanya satu, ini sudah banyak. Dalam pot. Ini ada kakinya dua. Ingat ya teman-teman ya, satu sendok makan per tanaman 2 minggu satu kali. Luar biasa. Ini terus ini akan pertumbuhannya cepat. Ini belum ada 1 tahun. Oke ya teman-teman semuanya, semoga menginspirasi Anda semuanya. Saya Ali Falahuddin, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.